Wah, hujan di luar nih. Ngapain kita anaknya? Kita ngobrol-ngobrol aja. Gua sekarang pengen ceritain soal Air Max One. Gimana? Asik nggak? Oke, sikat. Nah guys, sudah balik lagi barengan sama gue. Kayak lo tahu ya, tahun 2017 kemarin tuh Nike banyak banget nge-retro sepatu-sepatu lamanya. Dan salah satu yang di-retro atau di-reissue itu adalah Nike Air Max One. Jadi di Air Max Day tahun lalu itu siluet Air Max banyak banget yang keluar. Nike Air Max keluar, Air Max 97 itu naik lagi ya. Tapi sebenarnya Air Max tuh apa sih, atau Air Max tuh mulanya dari kapan? Gue pengen cerita singkat aja sebenarnya, a very short story about the Air Max One. Apa yang membuat Air Max One itu begitu ikoniknya sekarang? Nah, Air Max One itu ceritanya muncul pertama kali tahun 1987. Yang uniknya adalah pada waktu itu Nike itu lagi melihat apa ya yang bisa diinovasikan terhadap sepatu-sepatu Nike. Dan Nike sebetulnya sebelum Air Max One sudah mulai meletakkan air bubble unit di dalam sepatunya. Yang pertama kali menemukan air bubble unit itu adalah seorang engineer NASA bernama Frank Rudy. Frank Rudy kemudian mematenkan teknologi air bubble unit ini, dan kemudian begitu dia ke Nike, ya, Nike menyambut tawaran Frank Rudy tersebut dan kemudian menjadikan teknologi air dari Frank Rudy tersebut sebagai bagian dari teknologi sepatu-sepatunya. Sepatu yang pertama kali menggunakan air bubble unit itu sebenarnya adalah Nike Air Tailwind. Semuanya sebenarnya yang ada nama airnya itu menggunakan air bubble unit, tapi tidak mencapai status ikonik sampai dia disematkan di Air Max One. Kenapa? Karena di sini Tinker Hatfield sebagai salah seorang desainer Nike yang waktu itu lagi berusaha untuk membuat suatu bangunan untuk Nike, diminta untuk merekonstruksi sebuah sepatu dari Nike oleh bosnya gitu. Dan dia bingung nih kira-kira apa ya yang mesti dilakukan terhadap sebuah sepatu Air Max yang akan dikeluarkan ini. Nah, di sini Tinker Hatfield sebagai seorang arsitek, dia muter-muter, dia ngeliat inspirasi di mana-mana, dan dia terinspirasi oleh gedung ini ya. George Pompidou ini adalah salah satu museum yang museum ini arsitekturalnya kebalik. Jadi kayak pipanya, terus kayak liftnya, kayak sistem udaranya, semuanya di luar gedung, bukan di dalam. Dan disinilah pertama kali dia mengajukan ide untuk bisa memperlihatkan air sole unit keluar. Ide Tinker Hatfield tersebut digrantot, dan sebenarnya warna pertama yang ingin dikeluarkan oleh Air Max itu bukan warna merah seperti yang kita tahu. Yang pertama ingin dikeluarkan lagi adalah warna biru. Nah, akan tetapi ya, kayak Tinker Hatfield tuh nggak bisa, lo mesti warna merah, karena warna tuh warnanya tuh stand out abis, dari jauh lo bakal tahu kalau itu adalah sepatu Air Max One. Kekeh, akhirnya dikabulkan juga oleh Nike dan jadilah the iconic Air Max One. Nah, gitu. Baru untuk mengkompensasi keinginan Nike, dikeluarkanlah warna birunya, dan nggak cuma itu, ada satu lagi warna yang dikeluarkan yang menjadi favorit gue sebetulnya. Hop, nah, di sini gue pegang Nike Air Max One OG Obsidian. Sepatu ini adalah salah satu dari tiga warna yang dikeluarkan. Ini sepatu yang gue pegang di sini, sepatu yang baru dirilis beberapa bulan lalu oleh Nike, dirilis. Ini OG banget. Ini sepatu klasik sebenarnya. Jadi kalau lo pakai ini nggak ada teknologinya selain Air Max One bubble-nya. Sepatunya feel-nya kayak jadul abis. Gue beli ini karena sepatu ini memang pengen tahu rasanya sepatu Air Max One tahun 87 itu kayak apa. Jadi ini benar-benar resembling sepatu Air Max tahun 87 itu. Ya, bahan-bahan tuh simple banget. Ini tuh suede, toe box-nya suede. Ini kayak mesh upper yang masih klasik banget. Bagian atasnya juga suede. Ini talinya dia agak tali-tali yang glossy sedikit. Di belakangnya ada branding Nike Air ya. Dan bulky sepatunya, ini sepatu zaman dulu aja sih. Dan ini merevolusioner sneakers pada waktu itu gitu. Banyak banget warna-warna lain yang turut menjadi ikon dari Air Max One ya. Kayak collab-collab antara Air Max One dengan para ex-pata, kemudian ada juga Air Max One dengan elephant print yang disematkan di Air Max One Atmos ya. Pertama kali Nike bekerja sama dengan sebuah retailer di Jepang, yaitu Atmos dengan elephant printnya. Dan juga yang safarinya juga ada siluet paling klasik yang Nike, yang paling ikonik dan memulai semua artikel Air Max. Dari sini berkembanglah kemudian menjadi Air Max 90, kemudian berkembang juga menjadi Air Max 95, 97, Air Max Zero ya, sampai akhirnya ke Vapor Max.
jangan lupa Vapor Max itu juga termasuk Air Max loh. Gue sangat amazed sekali gimana satu sepatu, gimana satu desain itu bisa membentuk satu subculture, dan yang sekarang kita tahu sneakers menjadi sebuah pop culture. Ya, banyak orang yang bilang bahwa Air Max One itu bukan sepatu, tapi Air Max One itu adalah movement, di mana Air Max One ini melambangkan satu kebebasan, satu liberty, satu movement anti konvensional. Lo zaman now abis deh pada waktu itu kalau lo udah pake Air Max One, dan itu terjadi di seluruh dunia ya, di Jepang, di Korea, di Cina, di Jerman. Banyak banget juga sekarang rekonstruksi atau dekonstruksi dari Air Max One ya. Ini gue juga punya satu di sini yang kayak gue pakai sekarang. Ini adalah Air Max One Royal SESP, di mana atasnya yang harusnya tadinya suede sekarang diganti leather, dan bahannya tuh mesh yang sangat breathable banget. Di sini ada semacam bahan hyperfuse-nya Nike yang mencegah air masuk ke dalam toe box-nya. Midsole juga udah beda, tapi air bubble unit-nya masih kelihatan, dan khas outsole masih sama dengan Air Max One yang klasik. Reconstruction Air Max One aja masih banyak bentuk-bentuk lain yang bertebaran di luar sana. Oke, guys, karena siluetnya yang ikonik banget, sangat klasik, dan memiliki Air Max One ini tuh seperti kayak misalnya lo suka banget sama satu brand mobil, say Mercedes-Benz gitu, sekarang udah keluar banyak banget, tapi lo pengen tetap ngerasain gimana sih rasanya naik Mercy Tiger 280. Nah, ini sama rasanya dengan lo memakai Air Max One OG ini karena bener-bener klasik reissue gitu, guys ya. Gue dapat sepatu ini kebetulan nggak di Jakarta karena nggak dirilis. Gue dapat sepatu ini di Tokyo ya, nitip sama adik gue yang lagi bepergian ke sana. Harganya itu 16.000 yen atau sekitar 2 jutaan. Pengen ngerasain gimana sih, pengen punya satu piece of history dari Nike, gue rasa wajib banget untuk punya Air Max One ini. Gitu deh ceritanya, guys, kira-kira cerita pendek mengenai Air Max One ya, sangat singkat banget, tapi hopefully bisa menjadi satu yang informatif banget buat teman-teman semua. Kalau teman-teman ada pengen atau punya satu pengetahuan lagi yang bisa di-share di bawah, please tinggalin komen di bawah. Gue akan senang banget kalau ngeliat teman-teman komen di konten ini. Semoga kita bisa sharing ke teman-teman lainnya yang juga belum tahu. Gue Anugrah Aditya, follow Instagram gue @adityology for daily fit. Dan sampai ketemu di next episode of The Sneakers. Bye-bye, man.